Itu cara beli visa apa gimana sih, Miss? Setahu Kemarin saya tanya istri saya. orang Indonesia bebas sih ke Vietnam. Kowe ngapa di Vietnam pengin Oh. dipeteti apa piye? Ya? Enggak, saya diajak majikan loyang. Loyang di Vietnam mau pengin dipeteti apa piye? Yuk, lama itu kan Vietnam, toh, Miss, bahasa Indonesia. Walaupun Vietnam memangnya nggak terjadi sesuatu. Gak tahu, soalnya majikan saya itu kan satu keluarga. Saya kan sama nenek, suruh belum Miss, apa, jaga nenek. Terus kemarin tuh tanya orang agentmu ya apa. Kamu bisa tanya nang konsulat, ya nggak beda kan setiap negara. Saya kan bilang gitu. Terus kemarin agent saya, anu, men, majik, apa, agent saya nggak bisa, katanya kudu ngurus sendiri. Tapi saya nggak tahu. Saroku di Vietnam gak usah nggak visa, tapi kue rapat di dibeteti mengenuk itu aku takok. Waduh, ya apa ya, repot saya lah, tugas sih. Ya ngomong aja gak roh, misalnya gak roh yang ada visanya apa orang. Kan dia kan ngurusin dewe loh. Lo wong pembantu kok malah takok, ngomong gak roh. Gak usah ngomong roh. Setahu saya orang Indonesia ke sana gak usah visa. Podo karo di Thailand, karo di Kamboja. Lai, tapi lek pengin dibedati ya monggo. Uji nyali lah kadang-kadang. Yo kadang-kadang ngomongane Miss Juni mungkin gak bener. Coba aja. Yo ndak mes cuma tanya lo mung desa lo ihane aku dhewe ya bingung ta Miss. Yo ngomong ora ro, Mbak. Aku gak ngerti-ngerti, Mbak. Oh iya. Sampe takono dhewe karena gini lo. Kalau kamu ngurusi dhewe ada masalah kowe dikek dhewe. Enggak, Miss, maksudnya saya enggak disuruh ngurusin, cuma suruh menanyakan gimana. Iya, berarti kan ngurusin, Tondo. Kowe lek takok-takok terus jawabannya aku ngomong enggak usah visa. Terus mbek ngaji kamu dijak. Enek apa-apa. Kowe ora ngerti. Lapor di KJRI mu lo. Wong golek enek apa-apa mbokmu goleki ndek kene. Kowe dibeteti ndek kono. Ora ro. Iya, cok, Miss, dibeteti, Miss, tanggung jawabku sih gede, Miss. Bila iya, saroko Vietnam ini bebas, Thailand, Kamboja bebas, yukui bebas, rasa visa, tapi yukui kabar-kabarnya kui. Oh ya, wes Miss, nanti tak bilang nono majikan kalau gitu Miss ya. Ngomong karo. Makasih lo Miss info nih Miss. Ngomong karo, cok ganjen-ganjen di carono kesenengan. Oh enggak Miss, aku enggak edon gitu-gitu Miss, paham Miss. Gih, makasih ya Miss, sehat-sehat. Stop aja emosi terus ya Miss. Lah iki lho Mbak enek arek sing duwe anak ndek Vietnam jam 09.00 lho wis ditutup kamare, Nduk. Kamu enggak dengar kabar? Ya Allah. Enggak dengar aku bisa itu malah habis ndelok sampean komen sing arek-arek komen sing kebutuhan duh kudu tak melok tak tapu cangkeme sing ngomong kebutuhan masing-masing karo sing lali Miss Yuni. Wis lali Miss Yuni jan. Lagi tak ngomong iki nah ini kan ada anak Indonesia nikah sama orang Vietnam punya anak umur 16 tahun. Kuya lo mau dibawa pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena jam 9 di sana itu sudah gelap gulita. Nggih. Lah kok saya dengar itu. Lah ya lah kok awakmu jinyali merono baiki jan. Aku kira ngerti ini semua aku ki untuk perintah majikan. Gimana kan aku ki tanya info-info dulu gitu loh, Miss. Ya apa sih? Iya, betul. Tanya info dulu. Betul. Makasih Miss ya. Aku tak ngomong sama majikan, saya aku tak aku pendingnya ya aku wes. Siap. Bilang gitu. Iya, makasih Miss. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya itu enggak marah, Mbak. Saya itu lali bar malah ono wis lali, wis ora usah dibahas. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang, Miss. Selamat siang, sayang. Kenapa ada yang bisa dibantu? Miss, aku mau nanya, Miss. Adikku kan ada di Cina ya, Miss.